Hai, morning. So, berpagi-pagian di Jogja. Pagi ni kita orang pergi start hari dengan cycling keliling kampung ni. Getuk ubi. Getuk ubi. Ini namanya gambus. Gambus ini dia berbasis dari sama juga dari singkong sikit. Tapi dia punya ampas tahu sama tempe. Ini proses masaknya namanya bacem. Di sini semurnya menggunakan bumbu dasar kuning. Macam ungkep kan? Iya. Diungkep. Sepeda aku hari ini. Bersepeda keliling desa kita hari ini. Sekarang kita nak cuba kopi yang terkenal di sini, iaitu kopi luwak. Aku tak sure aku boleh minum apa tak. Kita tengok je lah macam mana kang. Kau ada kopi lain ke? Di sini. Ini perigi yang digunakan di sini ya. Ini ya. Okey, dalamnya 10 meter. Jangan jatuh yang tiap aku tak. Jatuh jatuh. Padasan. Okey. Okey. Tarik. Okey. Okey. Ya Allah. Okey. Tim untuk masak hari ini sedang memasak di shower. Oh, panjang biasa. Takut. Di Harjo, kita orang gerak pergi ke next station pula. Sekarang aku berada di Pusan Pempek di desa Borobudur. Ini yang berperisa eh, pedas. Cuba yang pedas ni. Dia tu sangkut kat hidung. Kalau orang Jawa bilang tawon tuan atau lebah lalat. Lebah lalat. Ini madu rambutan. Lain eh, lain dengan madu biasa yang aku makan. Ini dia honeycomb ataupun sarang lebah. To try next time. Sini harga dia harga madu sini murah eh, RM30 je. Manisnya. Kita belajar untuk membuat tahu mercon. Ini bahan-bahannya. Kita gini lah. Takut pecah-pecah sikit. Tengok meletup tadi meletup. So cuba. Okey okey. Tak boleh sangat. Okey. Tak meletup. Okey. Mata Langit. Mata Langit ni sebuah restoran yang menyediakan menu hidangan western. Mata Langit open at 5 PM until 7 PM. And then we can see 6 mountain here. Di Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Bidar and Sumbing. Sumbing. Wah, wow, semua and nampak. We can see 20 units.
Borobudur. Selamat makan aglio olio di mata langit. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita bermalam di Heritage Resort.